Hayya'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Di sini makna dia sesungguhnya mereka yang beriman dan berbuat kebajikan adalah mereka itu sebaik-baik manusia. Kalau faham makna terjemahan ayat tu pun jelaslah. Sebaik-baik manusia ni pertama dia beriman, lepas tu dia banyak buat kebajikan. Itu terjemahan dia lah. Kalau tuan-tuan mungkin yang tengok dalam WhatsApp kami di Sungai Tani, khususnya di kawasan Ikan Batu, kehilangan seorang tokoh yang banyak buat kebajikan. Allah yarham Cikgu Abdul Ghani Harun. Pasal bukan kata takat Sungai Tani ya. Tak ada ting lah kalau orang boleh buat macam ni. Saya kenal dia tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal, saya kenal dia lama lagi ya. Saya mula pindah daripada Kuala Ketil pergi duduk di kampung masjid tu yang boleh kenal lah. Duduk sewa rumah, rumah kak dia sebelah rumah ayah dan mak dia. Masa tu ayah mak dia ada. Nama dia ni saya kenal lama dah. Tak ingat lama dah. Dia seorang cikgu, guru. Pada pencen tu banyaklah dia buat. Dia masa kerja dulu pun dia banyak buat kerja amal-amal kebajikan cukup banyak lah. Saya terkilas sikit lah sebab saya hari pengkebumian atau solat jenazah tu saya ada di Kuala Lumpur, tak balik. Saya balik lewat Syari. Hari tu saya pergi ziarah dia, dia tak ada, dia ada di hospital. Dia pun pernah juga membantu saya ketika saya susah dululah. Duduk di kampung masjid depan. Dia kerja bank, masuk pondok, pergi dua tiga tempat lah. Kuala Ketip, main kampung masjid. Saya pom, tak ada kenderaan apa, tak ada. Dia telur beli basikal kat rumah saya. Dan masa tu dia kerja lagi lah. Ni contoh lah tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau lah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana abudu wa kana sallallahu siratal ladzina jadi kita pun patutnya contohilah benda-benda. Jangan kita ni jadi manusia yang banyak mementingkan diri. Selfish dalam bahasa Inggeris. Islam tak ajak tu. Susah nak jumpa orang macam dia. Sekolah saya dia pernah bagi RM30,000 masa nak mula buat tapak. Dia cerita kat saya lah macam mana dia dapat sumbangan. Dia pandai menulis tuan-tuan. Dia bagi kat saya 4 jilid buku tulisan dia, tazkirah ringkas. Tapi memang menyentuh, menyentuh hati bila kita baca. Dia pandai. Maklumlah dia guru pula. Dia buat tazkirah dia semua ringkas-ringkas. Dia punya pengikut Facebooknya tak ramai, lebih kurang 32,100. Ramai lah tuan-tuan. Jadi kalau dia minta sumbangan tuan-tuan, masya Allah. Kita pun dia kata, kita ustaz buatlah Facebook, ustaz boleh buat tazkirah kan. Lepas tu sambil-sambil kempen lah. Kita pun try lah buat. Sikit piang tak masuk. Orang tak percaya kat aku lah. Lepas tu saya berhenti lah. Itulah contoh lah tuan-tuan lah. Orang yang beriman dan dia sesuli dengan banyak amal-amal kebajikan lah. Dia meninggal tu umur Nabi 63 tahun. Saya tuanya lah 65.
Baik. Sebenarnya mereka yang beriman membenarkan apa-apa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan berbuat kebajikan-kebajikan. Yang kata beriman tu dia rise ini membenarkan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak apa sihat ni, yang tak apa nak syok sakit belakang ni. Dah seminggu dah. Urut pun tak jadi, nak kena pergi urut lain. Jadi bila kita sakit ni nak cari ayat dekat jubah. Makna beriman tu membenarkan apa-apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mai. Saya nak baca hadis tapi tak mai hadis tu. Alladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bihadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, rawahu Muslim. Ini dia antara contoh. Siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau bawa, inilah balasannya. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seseorang yang mendengar dariku, dia dengar tentang Islam, ya Quran, hadis Nabi, ceramah, tazkirah, khutbah, sama ada yang mendengar itu Yahudi ataupun Nasara. Kalau Yahudi pernah dengar, Nasara pernah dengar, orang Islam tiap-tiap hari dengar. Main masjid ni tiap-tiap malam ni ada kuliah. Lepas dengar, kemudian dia mati. Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa. Main dengar saja kan. Kadang-kadang main nak mengintip, ustaz ni nak kata apa malam ni. Tak lagi aku kata lah nanti ustaz, tak sampai stesen ni. Dah tak main bulan dah, weh, mesti banyak modal nak kata. Kemudian dia mati dalam keadaan dia tak beriman. Dia tidak membenarkan apa yang kubawa. Melainkan bersiap sedialah, kata Nabi SAW. Tempat golongan ini ialah neraka. Bukan saya yang menentukan apa maksud neraka ni, Nabi Abang. Dah kita dengar tapi masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri, mati dalam keadaan sedemikian, neraka tempatnya. Nah, tuan-tuan boleh rujuk kitab hadis Imam Muslim yang jilid 1234 tu, kebayar tu. Hadis ni insyaAllah hadis yang ke-125. Dicek. Tu yang kata tu. Yang beriman itu membenarkan apa-apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia membenarkan, dia berbuat kebajikan. Dia amal dengan apa yang dia dengar, dia amal. Menunaikan tuntutan-tuntutan agama suci, tuntutan agama Islam juga, adalah mereka itu sebaik-baik makhluk Tuhan. Dan apakah pula balasan yang didapati mereka? Baik. Di sini walaupun dia sebut berbuat kebajikan, tapi kalau lazim ya, kita terjemah jenilah. Innal ladhina amanu wa amilu salihan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Lepas dia percaya, dia ikuti dengan amal-amal soleh. Ya? Mereka inilah sebaik-baik makhluk, kata Allah Subhanahu. Ya? Jadi itu tuntutan iman. Bila percaya kena buatlah. Sebab dalam Quran ada, tuan-tuan. Dia percaya Quran tu betul, Nabi pun betul, tapi dia tak mau ikut. Ni muka surat 30, mengingat takik ni tak pernah ingat. Muka surat 35 Al-Baqarah ayat 89, dengar lah contoh.
Contoh orang yang mengaku tapi dia tak mau ikut. Sebab tu bila kata iman, iman disertai dengan amal-amal soleh. Dah percaya kena buat. Ya. Dia tu iman lah. Iman ya apa mana? Umrah apa? Takkan masuk untuk saya tak habis-habis hari? Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, falamma ja'ahum ma 'arafu. Maka tatkala datang pada mereka apa yang mereka tahu. Tak lagi kita sama-sama ni, apa yang kita tahu? Kaf, ha? Tak dengar? Apa dia? Ayat 89 Al-Baqarah. Tengah-tengah. Tak tengah-tengah. Tengah-tengah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Ada nak? Ha. Sebab saya tak abang kata tengah-tengah. Dia kata salah betul ya lah. Ha. Yang salah tu dia bukan aku. Sakit-sakit aku pun aku ingat lagi. Oi. Jangan memang. Tadi pun khutbah Power Ranger lagi. Oh. Dalam keadaan tak pun nak sihat. Kan? Dia terasa aku. Ada bomoh ni sini mambui yang dia ambil mertun dengan katok lebih kurang. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang pada mereka, yani apa yang mereka tahu, tetapi mereka kufur. Saya tak mau terjemahlah tuan-tuan dengar ni. Nah. 35. Setelah datang pada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya. Dalam kurungan, yang mereka mengetahui kebenarannya ialah dua, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Betul, Nabi Muhammad ni bukan seorang pendusta. Dia betul, Nabi Muhammad ni ummi, mana mungkin. Dia boleh karang kitab sebegini hebat. Dia tak pergi sekolah. Tak reti menulis, tak reti membaca. Jadi dia pun mengaku. Tapi cuba tengok. Mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, dengan sifat yang sedemikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Ini jenis manusia yang Allah panggil kafir ingkar. Percaya, mengaku, tak mau ikut. Jadi bila kata orang beriman, tuan-tuan, dia sertai dengan amal-amal soleh. Percaya, dia terus buat. Itu cerita dia. Jadi sesungguhnya orang beriman serta beramal soleh, merekalah sebaik-baik manusia lah. Kita kata di sini dia sebut sebaik-baik manusia. Saya nak ulang sikit ni ya. Nak bagi faham yang kali tak payah tanya orang lah. Yang dikatakan amal soleh tu apa dia? Al-Quran, amal soleh, amal yang Allah redha. Jawapannya dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 19. Amal soleh ialah amal yang Allah redha. Apakah syarat diterima amalan kita sebagai amal soleh? Yang ni kena tengok hadis Muslim dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 111-112. Dia tafsir ayat Quran tu dia kait dengan hadis Muslim untuk menjelaskan syarat diterima amal kita sebagai amal soleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang amalnya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Saya banyak baca banyak kali lah. Tak apa, kita ulang bagi tuan-tuan betul-betul beringat. Jadi nak pastikan amalan kita diterima di sisi Allah sebagai amal soleh, amal yang Allah redha, mesti pertama ikhlas. Yang kedua, amalan kita itu menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pandangan Ibnu Katsir, bukan saya yang reka. Ulang lagi nah. Syarat nak jadi amal soleh dua, ikhlas. Yang keduanya menepati syarat. Contohlah malam ni, program malam ni
adalah program yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Satu dah syarat. Yang kedua, ikhlas ke dah main ni? Kan? Ikhlas sebab hampa main juga walaupun tak ada makan. Tanya pula ustaz. Ustaz main ada makan dan dapat duit. Ikhlas tak ikhlas? Ha, tu dia. Memang aku nak main makan tu aku lapar. Hampa peduli apa? kena kat ustaz jam lah. Sembang kemas ha? Ikhlas. Cuba tengok. Test tengok. Jangan duk bagi sagu hati kat ustaz-ustaz kemas kuliah di masjid ni. Tapi jangan test aku, test mereka. Tu ikhlas lah tu. Sembang kemas ha? Allah uji juga. Saya pun kena banyak kali lah tuan-tuan. Baru kita terasa tu dia kata ikhlas. Ikhlas tuan-tuan tak usah duk fikir lah. Yang boleh menilai Allah ya. Mana kita boleh menilai keikhlasan seseorang? Tiada. Kita rasa ikhlas kita buat tu. Dan pastikan amal kita ni amal yang Allah redha. Menepati syarak, menepati Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Jadi kenapa yang dikatakan amal soleh ikut Quran, amal yang Allah redha. Yang kedua, syarat untuk menjadi amal soleh ikhlas dan menepati syarak.